Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raffi. Di sini saya akan memberikan bagaimana cara mengembalikan akun Gmail yang telah lama terhack atau lupa kata sandinya. Oke, sini kita buka Chrome. Kita masuk ke login Gmail. Kalian ketik sini. Login Gmail ya. Nah, di sini kita login terlebih dahulu ke Gmail. Tunggu sebentar, sinyal saya agak sedikit sulit ya, teman-teman. Nanti akan masuk untuk kita bisa login seperti ini. Sini teman-teman masukkan akun email teman-teman yang terhack atau lupa kata sandinya. Jadi saya masukkan punya saya. Langsung klik berikutnya ya teman-teman. Nah, di sini ada opsi lupa kata sandi. Teman-teman bisa pilih opsi lupa kata sandi, maka teman-teman akan dimasukkan seperti ini ya, pertanyaan seperti ini. Teman-teman masukkan saja kata sandi yang terakhir teman-teman buat. Jika lupa, kalian bisa pilih cara lain. Nah, sini ada juga teman-teman masuk ke teman-teman masuk terakhir kali menggunakan HP apa. Sini akan muncul ya. Kalau tidak, coba cara lain. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan kode verifikasi teman-teman. SMS, telepon. Jika tidak, saya tidak memiliki telepon, pilih saja. Nah, di sini ada kode verifikasi untuk memasukkan akun Gmail. Teman-teman bisa pilih kirim saja. Kalau tidak, coba cara lain ya. Nah, di sini ada pertanyaan mengenai nama sahabat. Kalian bisa tulis siapa ya? Randy. Klik saja Randy ya. Terus berikutnya. Di sini bisa kalian bukan email untuk pemberitahuan dari Google. Com. Masukkan email kalian. Nah, di sini nanti akan ada masuk suruh memasukkan kode di akun pemulihan. Kalian bisa cek saja ya. Di email kalian cek Gmail. Ini dia jenisnya. Kita masukkan kode tadi yang dikirimkan. Ini dia, kalian salin. Kemudian masukkan ke sini. Maka Google akan memproses
tentang perbaikan akun kalian yang telah lama hilang dan juga telah lama terhack. Itu saja, terima kasih. Tunggu hingga beberapa minggu nanti akan ada email dari Google mengenai pembaruan arah sandi ataupun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.